aman, Dek. Waktunya bergerak. Oke. Cepetan. Lu bakal terus gua teror sampai lu keluar dari kampung ini, Malik. Alhamdulillah ya, Pak. Sekarang Pak Soendra sudah boleh pulang. Iya, alhamdulillah, Nak Malik. Ini semua berkat pertolongan Nak Malik. Kalau nggak ada Nak Malik, saya nggak tahu Bapak ini. Pak. Semua pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bukan dari saya. Dan ini semuanya karena Bapak masih diberi umur sama Allah, Pak. Kebakaran! Ada apa ini? Warga pada kemana ya? Kayaknya ada kebakaran deh, Nyak. Mas. Ada kebakaran ya? Katanya sih, Bu, ada kebakaran di rumah Bang Malik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Makin bangkrut deh tuh orang. Konya ngomongin kayak gitu sih? Yan, ada apaan sih pada teriak-teriak? Ini, Bang, katanya ada kebakaran di rumah Malik. Di rumah si Malik? Iya. Ya syukurlah kalau di rumah si Malik, Mas. Sekalian aja ludes rumahnya. Biar cepet-cepet pindah dari kampung ini. Be, kok kayak gitu sih ngomongnya? Kamu tuh lagi kena musibah. Lari! Astagfirullahaladzim. Tolong, Mas Malik. Sebentar, Pak. Saya ada telepon. Sorry. Halo, waalaikumsalam. Apa? Astagfirullahaladzim. Kebakaran? Ya Allah. Sari, kamu tunggu di sana ya. Aku langsung ke sana ya sekarang. Tunggu sebentar. Pak, saya pamit pulang dulu ya, Pak. Kebetulan ada kebakaran di dekat rumah saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa bisa terbakar, ya Allah? Mas, ini kenapa bisa terbakar, tahu? Tolong jelaskan ke saya, Mas. Saya nggak tahu. Kalau mobil Mas Malik kebakar. Astagfirullahaladzim. Ampunilah orang-orang yang telah menzalimi hamba, ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Barusan Juragan Bahar telepon gue. Apa, Bos? Sekarang Sari ada di rumah Malik. Kalian ikut gue. Oke, Bos. Malik, kamu yang sabar ya. Insya Allah, aku sabar, Kosar. Sekarang kamu udah gak punya apa-apa lagi. Kamu mau kerja apa lagi sehabis ini? Sar, kalau masalah rezeki, aku gak pernah khawatir kok. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Makanya aku gak pernah khawatir. Kamu tuh kalau ngomong pakai logika dong. Yang jelas sekarang ini kamu udah gak punya mobil buat jualan lagi. Sar. Kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu resah. Aku bisa kok jualan sambil pikul atau aku pakai motor juga bisa kok. Lagian kamu sih punya karyawan sampai 2 orang. Kan ada aku yang bisa bantuin kamu. Aku udah bilang kan, pecat aja karyawan kamu itu. Sari, aku bikin usaha
itu gak semata-mata hanya untuk mencari uang. Melainkan, aku juga ingin membantu orang-orang sekitar yang membutuhkan pekerjaan salah satu mereka. Sari, pulang. Gak cukup apa? Peringatan-peringatan yang udah gue kasih ke lu buat jauhin Sari. Maksud kamu tuh apaan? Kamu itu udah mau jadi jodohin sama aku. Asal kamu tahu ya, aku itu gak pernah terima jodohin sama kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu nampar aku. Kamu itu siapa? Lo gak usah gue campur ya. Sari itu udah dijodohin sama gue. Dan dia mau nikah sama gue. Gak kayak lo yang harus nyari uang dulu buat nikahin Sari. Sari! Satu lagi ya. Kalau lo masih mau deketin Sari, gua kasih pelajaran terakhir buat lo. Sama kamu. Jangan samperin Malik. Samperin juga lagi. Ngeyel banget sih jadi orang. Cabut. Ya bos. Sari? Roy, Sari kenapa? Biasa, Bu. Sari berantem sama Malik, Bu. Ya udah. Tolong jagain Sari ya. Iya, Bu. Sari. Malik, kamu itu sekarang sudah gak punya apa-apa lagi kan? Ya udahlah, kamu itu jangan berharap lagi dengan Sari. Insya Allah, Bu. Saya orang yang sangat ikhlas, Bu. Dan masalah, segala sesuatu yang memang bukan milik saya tidak akan pernah memaksanya, Bu. Alah, jangan banyak ngomong kamu. Pakai ceramah segala lagi. Urus aja diri kamu sendiri. Udahlah, jangan kamu ngalepin Sari lagi. Karena Sari mau dinikahkan sama laki-laki kaya, nggak kayak kamu. Iya, Bu. Kamu pikir kamu bisa maksa aku dengan Nelly kalau kita dijodohin? Sari, kamu harus pikir baik-baik. Ini demi kebahagiaan keluarga kita. Kebahagiaan kita? Kamu itu udah nampar aku. Itu kebaikan, kebahagiaan. Kamu aja belum menikah udah nampar aku. Gimana kalau kita udah menikah? Dan satu hal lagi, dan jangan kira karena kamu punya harta, aku bisa cinta sama kamu. Sari, jangan seperti itu sikap kamu sama Roy. Roy ini calon suami kamu. Enggaknya, Sari gak mau jodohin sama dia. Dia itu lagi-lagi sombong. Sari, Roy, maaf ya Roy. Biar ibu tenangin Sari dulu ya. Sari, Sari! Malik, lu bakal dapat peringatan terus dari gue. Jika memang Sari adalah jodoh hamba, hamba memohon, dekatkanlah Sari kepada hamba lagi, ya Allah. Namun jika Sari memang bukan jodoh hamba, hamba percaya, ya Allah, bahwa Engkau mempunyai alasan untuk menjauhkan Sari kepada hamba, ya Allah. Ya Allah, maafkan hamba-Mu ini. Hamba jarang bersujud pada-Mu. Ya Allah, berilah hamba petunjuk. Hamba tidak bisa meninggalkan Mas Malik. Ya Allah, hamba pasrahkan segala sesuatunya kepada-Mu. Jika kalian memang berjodoh, jodoh yang Kau satukan, ya Allah.
kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wakin azab benar. Amin.